Dia tahu itu baik tapi dia tak boleh nak ikut benda tersebut. Dia tahu benda tu tak elok tapi dia tak nak tinggal juga. Dia tahu kalau dia parking blok kereta jiran itu tak elok, dia parking juga. Dia tahu kalau dia tu memang blok kereta orang, patut habis sembahyang, tak payahlah sibuk solat sunat. Cabutlah terus. Alihkan kereta tu dulu. Faham ke tidak? Jangan bangun sekarang, nanti. Pasal nampak bersalah sangat rasanya tu. Imam Hasan al-Basri, man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi tidak bertambah petunjuk untuknya. Nampak? Maksudnya tak nampak, tak bertambah petunjuk, dia tahu tapi tak memberi apa-apa kesan pun kepada dia. Dia tahu itu baik tapi dia tak boleh nak ikut benda tersebut. Dia tahu benda itu tak elok tapi dia tak nak tinggal juga. Dia tahu kalau dia parking blok kereta jiran, itu tak elok, dia parking juga. Dia tahu kalau dia tu memang blok kereta orang, patut habis sembahyang, tak payahlah sibuk solat sunat. Cabutlah terus. Alihkan kereta tu dulu. Faham ke tidak? Jangan bangun sekarang, nanti. Pasal nampak bersalah sangat rasanya tu. Ini masalah orang-orang di masjid. Dan ni bukan di sini je. Memang di sini tidak kot. Parking banyak yang tak ada kerja pergi blok kereta orang. Kenapa? Saya berceramah di Singapura. Mufti Singapura masa itulah. Saya ingat lagi. Dia keluarkan. Dia macam satu peringatan daripada mufti. Dia keluarkan dalam satu banner. Banting. Janganlah kita menyusahkan orang lain dengan kita tidak mengendahkan cara kita meletakkan kenderaan sehingga orang lain terganggu dengan kenderaan yang kita letakkan. Ha. Bila saya tanya dengan orang sana, saya ingat masa itu Masjid Ahmad Ibrahim, nama masjid tu. Saya kata, kenapa keluar mufti tegur ni? Dia kata, Ustaz, kami ni dulu sebelah sini, sebelah ni gereja, kata dia, gereja. Bila hari Jumaat, gereja beritahu dengan kami, orang Islam kalau Muslim nak pakai parking gereja, silakanlah, kata dia. Sebab so, kami hari Jumaat tak ramai orang, boleh parking. Sebab nanti parking tepi jalan tak muat. Sebab sana parking tak banyak. Kita tak macam kita. Kita parking banyak, orang tak ada. Sana parking tak banyak, orang ada. Terbalik. Sekian dia maklumkan. Marah orang Malaysia tu. Ya. Tuan-tuan, jadi gereja bagi parking. Parking sebelah ni memang gereja. Apa yang berlaku? Dah masuk tu? Belum. Ha? Belum. Belum eh? 10 minit lagi. Haa. Saya tengok orang bangun. Okey, 5 minit. Nanti beritahu saya. Supaya kita boleh berhenti azan. Kerana ada makcik-makcik kat rumah tu, dia nunggu azan. Lama dia duduk atas tikus mayang. Tak azan masjid ni, kata dia. Ya. Udahnya kawan tu pukul 12 malam baru semayang. Dia kena nunggu azan, tak azan. Dia kata, satu hari, Ustaz, orang parking. Dia parkingnya orang gereja tu punya kereta. Menyebabkan orang gereja pun terpaksa solat Jumaat juga. Ha? Ini kisah benar. Mana kita jangan tak semengahlah begitu. Selalu orang kita begini. Saya pesankan tuan-tuan. Solat Jumaat semalam. Kan? Kadang kita terlambat. Mungkinlah ada hal urusan. Tentu saya sibuk dengan orang. Yang tak ada urusan datanglah. Tak usah sibuk. Kadang dia datang awal. Sibuk jadi menyambut tetamu kat belakang. Tak menyambut tetamu. Dia duduk sebelah waktu. Dia tukang alukan orang. Masuk. Sila. Ha, kita bertenang sekejap. Bagi azan, jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini. Tuan-tuan, sambung balik. Jadi sebab itu saya pesankan, bila kita dah datang lambat, mungkin menyebabkan kita parking tu orang lain tak boleh keluar. Sepatutnya kita apabila dah begitu, habis solat terus keluar dan alihkan kereta. Alihkan kereta tu dulu atau alihkan motor kita.
Orang kata, Ustaz, tapi kan solat sunat itu juga dituntut. Memanglah. Saya bukan kata jangan semayang. Saya kata alihkan kereta. Bila dah alih kereta, masuklah balik. Kita memang tak ada harapan. Dah keluar nak masuk balik. Kim salam. Itu sebenarnya. Sebab itulah tuan-tuan disebut oleh apa nama ni tadi, Imam Hasan Al-Basri, maka kalau lam yazdat huda lam yazid minallahi illa bu'da, maka sebenarnya yang Allah maknanya daripada dia belajar itu tak dapat apa-apa melainkan dia semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Ini yang disebut tadi.